saya Wisnu Rahayu, dan kali ini saya akan nge-vlog lagi di keadaan pagi ya, kurang lebih jam 7 atau jam 6 lebih ya, setengah tujuhan. Dan saya sekarang ada di posisi atas masjid ya. Nah ini ya, oke Lur, sebelum saya jalan-jalan ke bawah untuk melihat-lihat pemandangan ya, yang sekarang dan yang kemarin-kemarin ya, sebelum ada wabah virus corona ya. Oke, gimana kabarnya Lur? Baik-baik saja kan? Saya harap dan saya doakan semoga dulur lagi keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun ya. Oke Lur, simak ya. Sekarang saya ada di atas masjid ya. Nah ini. Wow. Nah ini ya Lur. Vlog di pagi hari ya. Oke. Ini saya lihat ya ke bawah, biasanya banyak parkiran motor ya. Motor sekolahan Al Hadid ya. Sekarang tidak satupun ya motor yang parkir, dikarenakan ada virus ya corona, jadi tempat parkiran yang biasanya full ya kurang lebih 200 sekarang sangat drastis banget ya turunnya, bahkan tidak ada parkir satupun ya. Oke. Dan di situ ada flyover ya, tuh saya akan zoom ya, tuh flyover. Nah, oke, kita menuju ke bawah ya. Kita jalan-jalan di pagi hari ya, dan ada yang tidur ya Lur. No. Oke, kita turun ya, turun tangga. Oke, kita lihat-lihat ya. Nah itu menara ya, menara masjid. Wow, sangat tinggi ya, bagaikan sumur ya. Hah? Oke. Turun lagi. Nah, ini ya. Kita udah sampai ke bawah. Ini tempat untuk main raket ya, atau badminton. Ya. Biasanya di sini banyak parkiran motor ya. Motor sekolah. Sekarang tidak ada satupun ya. Nah itu tukang parkirnya tuh ya, lagi nggak tahu udah dari mana. Nah di sini kurang lebih 200 ya. Nah ini sekarang tidak ada satupun ya, sangat sedih dan sayang sekali ya, semenjak adanya wabah virus corona ya. Jadi gitu ya Lur, pokoknya bisa dibilang sangat sedih sekali ya. Ya beginilah keadaan parkiran di Masjid Al Arif ini. Tidak ada satu pun yang parkir ya. Dan ada satu tuh, kurang tahu punya siapa. Ya,
semenjak adanya virus corona, semua ya merasakan sedihnya ya, penderitaan dalam uang ya, atau pekerjaan yang dikeluarkan atau di ya PHK atau pecat ya, yaitu oh no ya. Itu adalah ujian dari Allah ya. Mungkin kedepannya juga ada gantinya yang lebih dari sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang saya jalan-jalan ya. Tuh. Sangat sendirian ya. Tidak ada teman untuk ngobrol atau untuk ngopi bareng ya. Nah, maklum ya, masih pagi. Oke, Lur. Jadi di sini kita jalan-jalan ya. Dan itu ada Ustadz ya, Mang Jujun ya. Nah, itu berjuang terus ya, ya. Berhasil. Amin, amin, amin. Oke, nah ini ya, kita jalan-jalan mengitari lingkungan Masjid Al-Arif ya. Oke. Kendara ini jalan umum ya. Oke. Nah itu jalan untuk ke pasar ya, keluar pasar itu. Nah itu ya. Jadi gitu ya Lur, saya ngevlog di pagi hari dengan keadaan sendiri ya, sepi ya. Biasanya di sini banyak ya, seperti yang saya tadi ucapkan, motor parkiran sekolah Al-Hadid ya. Sekarang, saya bilang sedih juga ya. Oke Lur, hanya sampai segitu saja ya videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.